pemirsa, saya tidak sedang berada di lapangan golf, namun ini adalah sebuah ruang tunggu yang disediakan oleh sebuah kantor media online untuk para tamunya. Kantor apakah ini? Kali ini tim TV One berkesempatan mengunjungi sebuah perusahaan bidang media online Kaskus yang bertemakan Treasure Hunt. Menuju ruangan kerja, saya harus melewati sebuah lorong kayu yang mana di dinding lorong ini dipajang beberapa penghargaan dan cerita perjalanan berdirinya Kaskus. Ya, ini adalah ruang pertama seperti saya bagi orang yang pertama kali mengunjungi ke kantor ini harus membuka tanda tangan atau menuliskan kata-kata mutiaranya di tembok pertama. Dan ini adalah ruangan kerjanya yang disebut dengan playground atau tempat bermain. Ruangan ini didesain terbuka tanpa skat meskipun berbeda divisi. Mengapa dinamakan tempat bermain? Karena ruangan ini memang dilengkapi dengan berbagai permainan agar para karyawan merasa betah. Boleh juga idenya. Ya pemirsa, jika kita tadi sudah memilih kantor Kaskus, sekarang kita coba berbincang-bincang dengan karyawan di balik Kaskus ya. Permisi, mau tanya dong. Halo. Kalian sebagai karyawan Kaskus di sini senang gak sih dengan ide atau konsep kantor baru kalian? Seru, senang. Kadang-kadang suka, kalau kerja suka stres. Disediain teman, banyak mainan di sini, jadi kalau after kita stres, main aja, abis itu refresh lagi. Sebenarnya tema kita bikin, kita pengen yang play ya, fun segala macam dan open sebenarnya. Kalau itu di kantor soalnya ini sih ya, kalau dari jam masuk sama cuti gitu-gitu juga tuh bikin duit karena kan nggak ada. Jadi masing-masing bisa ambil terserah mereka. Jadi semuanya goal oriented gitu. Jadi as long as the goal is achieved, no matter mereka mau pakai cara apa, we're okay with it gitu. As long as pas deadline sampai gitu. Tidak hanya ini yang keren, pada saat jam makan siang, ternyata para karyawan di sini mendapatkan makanan gratis. Dari Jakarta, Nisa Adila, Marwan, TV One, mengabarkan.